150.000 dapat satu kacamata dengan lensa minus dan 5 kacamata sunglass, terus dapat tas juga, dapat pembersih dan lap kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rek. Di sini aku akan mau review kacamata. Murah. Cuman enggak sampai 200.000. Tapi dapat satu kantong. Ya, sebelumnya kacamataku itu patah. Dulu beli di toko optik, cari yang murah sekitar 200.000-an, belum termasuk lensanya. Sama lensanya sekitar 250.000-an. Tapi terus akhirnya patah ini. Sudah sekitar 2 tahun ini. Akhirnya beli kacamata baru dan ini yang aku pakai sekarang. Udah sampai 200.000 plus dapat bonus tas dan lensa. Ada 5 lensa tambahan. Setiap lensa dapat plastik. Lensa 5 lensa tambahan plus kacamata ini. Dan ini kacamatanya minus 4 kanan kiri. Sama. Harganya enggak sampai 200.000. Lihat di bawah deskripsi. Jadi kacamata ini pakai sistem magnet ya. Nah, saya ambil salah satu ini contoh. Di sini ada magnetnya, bisa dilihat ya. Nah, di belakang kacamata ini juga ada magnet. Ya. Terus di sini juga ada pengait biar tidak bergerak waktu ditempelkan. Nah, ini bisa dipasang. Ya. Jadi murah. Kacamata minus dan bisa ganti lensa. Ini yang seperti cermin coklat. Lalu ini hitam. Lalu ada kuning, biru. Dapat 5 lensa. Kalau mau beli silakan cek di deskripsi. Dan ada bonus ini, pembersih lensa. Gimana? Koki. Oke. Kalau dilihat dari bahannya ya, kacamata ini dari plastik frame ya, jadi agak ringkih. Kelihatannya sih mudah patah, tapi ini sudah jatuh beberapa kali, cuman alhamdulillah enggak patah ya. Kacanya juga enggak pecah, enggak, tidak lepas dari frame nya waktu jatuh. Jadi sekali lagi, ini bahannya plastik, enggak, bukan besi. Atau ini kan agak kaku yang kacamata yang saya yang sebelumnya. Cuman worth it lah, harganya enggak sampai 200.000, sekitar 150-an sudah termasuk lensanya minus. Ada penjual yang belum termasuk lensa minusnya, tapi aku beli yang sudah termasuk.
dan maksimal itu 5. Lebih dari 5 itu dikenakan biaya tambahan. Ini karena ini saya minusnya 4, di bawah 5 jadi tidak ada biaya tambahan. Ini sudah tak pakai sekitar 3 bulanan ya. Dan selama tak pakai, pertama pakai karena lensanya baru agak pusing. Terus setelah 1-2 hari sudah terbiasa. Dan di dalam tasnya ini berlapis-lapis. Jadi tidak masuk jadi satu, tapi terpisah. Ada kantong sendiri. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 dikenai ini. Jadi setiap lensa ini ada plastiknya sendiri, bisa dimasukkan, lalu dimasukkan ke tasnya. Oke, dimasukkan satu-satu, beda kantong. Nah, ini satu di tengah. Jadi lensanya terpisah, ada sekat pembatasnya sendiri di dalam satu kantong. Dan bisa ditutup. Oke, siap dibawa kemana-mana. Oh ya, ini ada bonus kain lap kacamata, sama tadi pembersihnya juga ya. Jadi 150.000 dapat 1 kacamata dengan lensa minus dan 5 kacamata sunglass, terus dapat tas juga, dapat pembersih dan lap kaca. Gokil kan? Dibandingkan ini dulu beli 250 cuma dapat satu lensanya. Oke, sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih.